Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak puter, salam burung anggunan. Oke teman-teman, biar nggak lama-lama langsung aja pembukaannya. Ini saya akan jelaskan yang video kemarin kan penjelasan tentang ciri-ciri burung puter betina jantan. Yang kemarin burung puter jantan. Kalau yang sekarang burung puter betina. Ini penjelasannya, kita lihat dulu ya. Kenapa bisa dikatakan burung puter betina ciri-cirinya seperti apa? Kalau diamati dari segi tubuhnya sedikit ramping, kecil, tidak seperti jantan yang terlihat gagah besar. Oke, bisa dipahami dari penampakan fisiknya itu masih belum saya pegang. Kalau lehernya waktu kepalanya mendongak ke atas itu kan terlihat kecil itu kan, terlihat pendek, nggak terlihat gagah gitu aja. Oke, kita lihat speknya dari dekat. Ini tadi burung betina di kandang ternak saya ambil teman-teman. Oke, singkirin dulu sarangnya. Oke teman-teman, ini betina. Kita seperti kemarin, kita dekatkan kepalanya ke kamera, lalu kita lihat ke bagian kepalanya. Set. Ini betina tua ini, teman-teman. Lihat posisi bulunya yang ada di atas paruh, tidak seperti jantan. Kalau jantan bulunya sudah jelas. Bisa sampai segini, sampai di atas lubang hidungnya. Ini kalau betina bulunya cuman sampai gak sampai di atas lubang hidung. Kelihatan kan? Masih ngeblur, biar fokus dulu. Udah, kelihatan kan? Lihat. Sorry, kamera HP-nya masih kurang sip. Kelihatan bulunya tidak sampai di atas lubang hidung. Bentuk kepala lihat lebih bulat, seperti menonjol gitu kepalanya, karena ini kepalanya tidak lonjong, sedikit menonjol, sedikit bulat bentuk kepalanya. Itulah betina. Segi paruhnya ini enak, ini burung puter betina tua udah langsung jelas kelihatan. Terlihat pipih ya paruhnya, tidak tebel seperti jantan. Paruhnya juga terlihat lebih pendek. Kalau dilihat dari sorot matanya, lihat sorot matanya aja nggak terlihat galak, lihat imut-imut manis gimana, nggak terlihat galak. Dari berat tubuh terasa ringan, kalau dipegang besar tubuhnya juga berbeda. Kalau jantan terasa besar tubuhnya begini kalau dipegang, kalau ini ya kecil, rasa kecil, ringan. Daya cengkramnya kalau waktu nangkring di tangan gini nggak sekuat si jantan. Burung betina juga bunyi, tapi tidak sekeras si jantan bunyinya. Hanya bunyi-bunyi pelan untuk manggil si jantan. Udah jelas kan
dari segi kepala terlihat bulat. Ini betina, saya ulangi lagi, dari segi kepala ciri-cirinya sudah bulat, tidak terlihat lonjong. Segi paruh juga terlihat lebih tipis, lebih pipih, enggak terlihat tebal. Bulunya yang di atas paruh tidak sampai di atas lubang hidung, cuma sedikit pas seperti berhenti di bentuk kepalanya aja sini, seperti berhenti sini. Itu dari segi kepala ya, dari berat badan juga lebih ringan, besar tubuh juga terasa beda, lebih kecil. Ini perbedaan jantan dan betina. Ini yang, kalau yang sudah lihat video saya yang pertama itu jantan, yang ini betina. Oke. Segi agresif kalau di kandang sudah terlihat. Kalau jantan lebih dominan agresif, lebih galak. Itu ciri-cirinya. Kalau ada kekurangan ciri-ciri atau salah penyebutan ciri-ciri, saya mohon maaf karena saya juga belajar. Apa yang saya bisa saya bagikan. Terima kasih sampai di sini, semoga dimengerti ciri-ciri burung betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.